tahu sih belum tahu pastinya, cuman udah dengar-dengar katanya sih sudah berlaku kan. Nah, tapi lebih baik dimundurin sih daripada dimajuin ke jam 11 kan. Karena kalau dimajuin ke jam 11 sibuk-sibuknya kita kan di terang hari, kalau di pagi hari kan jam 6 jam 5 itu kita masih belum beraktivitas lah, masih istirahat gitu kan. Iya, dengar sih emang. Kalau menurut Abang gimana, Bang? Ya, ada bagusnya juga, ada kalau buat kita dari ondernya ini juga jadi susah jadinya gitu. Ya kan kalau terbatas kan kita nggak bisa lewat Jalan Sudirman itu nggak protokol. Kita mesti cari alternatif lain, jadi jalannya jadi muter-muter jadinya.